Gimana Malaysia? Malaysia. Seru sih kerja di sana, Bi. Tapi nggak enak. Loh, kenapa? Nggak ada kamu, Bi. Hah? Bisa aja ya. Mo, kok banyak yang bawa balon kuning sama biru ya? Iya, Bi. Tahu tuh, ada promosi kali, Bi. Oh. Bentar deh, Bi. Ngapain sih, Mo? Ngapain? Ini Rio. Aku biasa panggil dia Mo, dari Asimo. Tahu kan, robot humanoid lucu yang bisa gerak kayak manusia. Kenapa Asimo? Kok bakal tahu alasannya nanti? Well, Rio ini cowokku. Udah 2 tahun dia kerja di Malaysia. Aku ngarep sih dia di sana jadi TKI aja. Biar kalau pas pulang ke Indo, dia bisa aku suruh-suruh beresin rumah. Kalian bakal tahu lah kerjaan dia apa. But the most important thing about him is... Dengerin deh. Ini ada anak kuliahan yang jadi milis, Bi. Nanya apaan emang? Nanya kenapa harus pakai bilangan baryon. Kamu tahu nggak, Bi? Di fisika itu, kalau ada partikel saling bertumpukan, maka harus cari sesuatu yang kekal untuk memenuhi hukum kekekalan. Nah, itulah gunanya bilangan baryon. Bilangan baryon itu bilangan kuantum kekal aproximasi yang hampir kekal dalam seluruh interaksi, Bi. Ketebak kali, Mo. Ketebak gimana, Bi? Pasti, lanjutannya, kalinya bilangan baryon sama kayak kekalan cintamu sama aku. Iya, kan? By the way, tahu gak sih artinya bilangan baryon? Aku sih enggak. Tapi, cara dia nyebut semua hal itu dengan mata yang berbinar di balik frame kacamata yang tebel, he looks sexy when he said something smart. Kadang-kadang aku juga bingung kenapa aku jadi sayang sama orang. Padahal dulu, kalau ngeliat orang nerd yang sibuk dengan dunianya sendiri tuh kerasa gak banget deh. Tapi, Rio, when I close to him, I feel so special. Dia bikin aku spesial dengan caranya sendiri. Bi! Nikah yuk, Bi! Kamu mikirin nasionalis dong, Mo. Kalau misalnya semua ilmuwan di Indonesia pada keluar negeri kayak kamu, kapan majunya negaramu ini? Bi, kamu tau gak? Dana riset Indonesia terbaru itu 490 miliar. Dan yang benar-benar kepake itu baru 30%-nya aja. Jadi kalau invention kelas mahasiswa yang baru tahap coba-coba dan menemui ide dan gagasan itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa diwujudin. Sama kayak kamu punya skill buat masak, tapi cuma kamu pakai buat goreng nugget. Useless, Bi.